Riau Samsuar meyakinkan secara umum Provinsi Riau dalam kondisi inflasi terjaga. Bagi daerah kabupaten kota, jika terjadi inflasi tinggi, pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan operasi pasar. Terkait kondisi inflasi di Riau, Gubernur Riau meyakinkan inflasi di Riau terjaga. Gubernur Riau mengklaim Dinas Perdagangan dan UMKM Koperasi Provinsi Riau bersama BPS dan stakeholder terkait terus memantau pergerakan inflasi. Di bulan Agustus 2023 diketahui inflasi sekitar minus 0,08% untuk Provinsi Riau. Di mana sebelumnya di bulan Juli 2023 inflasi Riau pada kisaran 0,43%. Gubernur Riau Syamsuar juga memantau kabupaten kota lainnya yang relatif masih terjaga. Tapi yang tinggi ini sekarang Dumai. Jadi Dumai di Kota Baru. Tapi bulan sampai 4. Kita masih di bawah. Ini lagi dipersiapkan nih oleh dinas terkait, ya. Dinas Perindak, masih dinas untuk daerah yang inflasinya tergolong tinggi, Gubernur Riau telah menyiapkan operasi pasar agar inflasi tetap terjaga sesuai dengan target pemerintah 3% plus minus 1. Hermansyah melaporkan.